Halo Sigawe, sekarang saya ada di Pelabuhan Beo. Sementara menanti kedatangan KM Cantika Lestari 7F. Orang mulia seperti apa Cantika Lestari itu, Marjo? Ini sekarang di Pelabuhan ya. Sama di Pelabuhan Beo, guys. Halo, saya subscribe dulu, bro. Hah? Oh, mantap. Ini TV Telope subscriber. Mantap, bilang dulu. Jam 16 Wita KM Cantika masuk di Beo. Dari jauh sudah pelihara DP. Cantik nih kapal memang. Cantik nih kapal no. Cuaca nyandak bersahabat kali ini. Angin selatan bertiup kencang, guys. Di dermaga Beo udah parasa sekali DP angin pe bertiup ini, angin selatan ini sih gawe. Mar Cantika terus masuk. Kenapa? Aduh, memang DP Budi dan bahenol, guys. ombak jago yang padi ya. DP gelombang memang dapat rasa ya. DP gelombang, loh. Memang angin selatan ini kok angin kering, kong DP bagoyang. Ini ombak memang dapat rasa. Tong mulia ini DP turang lihat ini cantik tapi bago yang dong bilang kenapa pas dia mau belok memang tabasei dang dia tabasei di ombak. Wah, kenapa dia balenggang ni? Aduh, DP lenggang memang lenggang manis. Aduh. Memang lenggang cewek lain kat tukang. Kenapa? Balenggang kuat cantik ya. Apa dang? Kenapa DP goyang? Bagoyang cantika. Ada semula masuk di dermaga Beo, DP Haluang, semua ada dermaga ini, semua ada pakita ini DP Haluang. Weh, DP ABK di muka so siap-siap. DP ABK di Haluang so pegang tu tali yang ada DP mapat tu di muka itu, dia mau lempar itu, karena di kepala memang kuat bintul. Mah, kenapa dia coba basi kung dia coba rapat di dermaga. Masih jauh no. Manuver kali ini memang agak rumit karena memang angin. Kong cantik kali baru kali ini tuh mau masuk di dermaga Beo, jadi katuk dia bebaraba. Mungkin dia jaba baraba. Cari posisi dia katu ini ya. Dia bacari posisi. Angin ini memang tiup ya. Angin sama dengan kepalinggir ya. Makang angin sekali. Untung dia tidak terlalu tinggi dia. Kalau tinggi, udum yang sama dengan kepalinggir itu. Haluan semula memang ada. Memang DP manuver kali ini basandar di pelabuhan pelang karena memang ya katu angin.
Angin kencang sekali yang ini selatan ini. Main apa dong Sulimper? Aduh, enggak sampai. Ih, kasihan nih. Hei, lah cepat. Aduh, ngana bawa angin begini kok ngana salah lempar leh. Ya, no. Bajau ulang tuh kapal. Oh, putar jo. Kenapa dia putar ya? Dia semua ngarap kita ini. Aduh. Ah, dapat hampir. Hampir. Tidak jauh dari tepi kepala. Oh, sudah. Ika jutu tali basar dang. Habis itu dong ika tali basar kong tali kecil dong ABK apa? Bagasi-bagasi ini mau hela no. Ah, ika jo. Oh, sudah. Mantap. Hela. Nah, itu abik itu bagasi-bagasi baku bantu. Hela. Papol, bye-bye Papol. Ta senggol Papol. Kintal ente. Duh, memang angin dari tiup pulang ya. Kenapa ya? Baja ulang dia. Angin tiup ulang. Mersatu Pandara sudah suta ika di dermaga. Be santai ini bagasi-bagasi BU ini ada tunggu. Memang sedikit lama. Aduh. Begitu noh. Kenapa ya angin jatuh tiup terus? Aduh. Memang tasei angin memang tiup dari pongo-pongo dari DP pongo-pongo memang dari sei memang. Dia kalau sedikit tinggi, aduh lebih soi lagi maka angin sekali. Ya itu angin ni. Angin mulia keras eh. Ah. Ah, dia semula berdekat. Wih, dapra-dapra. Uyo. Bye-bye, ombak ini. Dapra. Ha. Yuk tu ABK. Aku bantu sedikit. Aduh. Wah, tambah jauh ulang leh. Aduh, memang setengah mati no. Wadian jongo di Bekasi, perintah-perintah tu ABK lebih tahu kok ngoni mau piba perintah-perintah tu ABK. Sama den tahu jongo ni. Ada bos mayat di muka ini. Ah. Dapra dua sudah, dapra kedua so. Taika di dermaga. So dua dapra taika ada apra. So dua pandara taika. Pandara kedua so taika leh. Weh, angin tiup eh. Ini tu dapra tak kancing-kancing. Ya dapra leh. Ini leh tu pandara tak kancing-kancing eh.
Kita baca usah dikit pe markung bakut itu pandara ping kun tak taruh di pipi bukan. Eh napa PKP di atas sih. Kep memang konsentrasi tinggi kep. Dapra-dapra abikan apa ya? Siaga satu abikan memang. Angin masih batiup kencang. Tak kancing-kancing itu pandare. Buritan masih belakang, masih jauh buritan. Ui, Aji lewa komando, Ji. Bye-bye, Ji. Pongkintan leh. Weh, second di atas eh. Nah, sudah mulai bawa dekat ya. Sudah ada pandara ketiga di belakang, sudah ikal leh. Sudah aman. Mantap. Pelan-pelan, Jo. Duh, Om Saning leh perintah-perintah leh. Woi, nali tu dah perata gantung-gantung. Ini pertama kali Cantika Lestari masuk di Bio Singgawi. Waktu FB yang terdahulu itu tanggal 20 Agustus lalu. Dorang dah kirim tu video kong super kenalkan pa orang Bio no tu kapal ini. Nah sekarang tuh kapal ini so sampai. Udah bagaimana kita mau naik sebentar. Tamu naik pokoknya di kapal ini mulia. Yang kita bisa saran ini kamar mesin. Tamu lihat ini beli mesin. Sama ini apa? Aku dapat deng kep, aku dapat deng KKM. Mopi masuk di dalam mulia DP kamar VIP, mulia DP kamar VIP. Mulai DP AC, dia bilang ketal. Dek 1, dek 2 ada AC, kamar satu-satu DP AC. Tamu lihat no sebentar. Tong mulia sebentar kawan eh. Singgah we. Oh, saya turun jauh tangga. Aduh belum kote. Masih sedikit jauh DP. Okey. Nah, sandar dia. DP pongo-pongo DP pipita. Sota sandar di dermaga mau apa leh? Kep. Kep. Aman kep. Sudah saya turun jatuh tangga. Sesuka mau naik ni. Duh. Nah itu bagasi-bagasi. Tangga belum tak turun, dorong selebih dulu. Oh iya katuk, mau sesuap nasi katuk kang. Mantap bagasi Beo. Lanjutkan, semangat. Bye-bye, TGP. Ah, tangga so turun. Tangga so turun. Yo, si aman dulu itu dia. Jangkung TGP, penumpang PK kita TGP dengan tu papang-papang itu susah aman dulu kuat. Mantap petugas. Po, mantap po. Nah, seturun tu penumpang.
Saya turun dulu penumpang baru turun naik. Hei petugas-petugas, mantap. Boleh jadi penumpang nih. Mulai jatuh turun nih penumpang. Penumpang semulai jatuh turun. Wah ada anak-anak. Ah, baik Pak Mai memang hebat. Mantap Pak Mai. Mau bantu penumpang turun dari tangga katu ini, jangan sampai kong jatuh. Jadi Pak Mai sebagai petugas pelabuhan bantu ibu dan anaknya yang turun. Nah sekarang tapi giliran mau naik kapal. Duh saya suka mau naik kapal ini, suka mau lihat di dalam. Hai. Kita naik kapal. Oke Singgawi, kita sudah di atas kapal. Pertama kali kita mampir di haluan. Kita sudah di atas kapal KM Cantika Lestari 7F. Oke Singgawi, sampai di sini dulu video Cantika Lestari 7F part 1. Sampai ketemu di part 2 review KM Cantika Lestari 7F dan part 3 review mesin KM Cantika Lestari 7F. Oke Singgawe, sampai baku dapa di part 2 dan part 3.